Hai, selamat datang ke Kak Ang Kitchen. Okey, hari ni Kak Ang nak masak menu cukup simple ya. Okey, hari ni Kak Ang nak masak sayur nangka, masak lemak kuning. Okey. Bahan-bahan dia boleh tengok pada video yang pertama ya. Okey, untuk step pertama kita rebuskan nangka ni separuh masak ya. Okey. Jangan masak dia terlebih masaklah sebab nanti kita nak masak dia lagi sekali. Okey. Okey, nangka ni hari tu Kak Ang beli dalam RM5 saja ya. Bagi siapa-siapa yang ada keluarga yang ramai tu boleh beli lebih sikit lah. Tapi untuk keluarga Kak Ang dah cukup lah banyak ni. Okey, kalau kita nak tahu dia dah separuh masak, kita apa? Kita tekan-tekan nangka ni ya. Okey, buat macam yang Kak Ang dah tunjuk tu. Okey, untuk masak sayur nangka ni, untuk air rebusan dia yang pertama tu kita buang dulu ya. Bila dia dah separuh masak tu kita buang dulu air dia. Jangan guna air yang pertama kita rebus ni, sebab biasa kalau air yang pertama ni yang kita rebus ni biasa dia ada getah-getah sikit lah. So untuk masak kali kedua nanti kita toskan air dia, air rebusan yang pertama ni ya. Kita jangan guna air rebusan yang pertama ni. Okey, kalau dah macam ni kita boleh angkat lah ya. Ini kira dah macam separuh masak lah. Okey, untuk step yang kedua, kemudian kita masukkan bahan yang telah kita blender tu dan juga air lah. Air yang baru ya. Jangan guna air yang pertama tadi tu. Okey, dalam blender yang sama kita masukkan air ya, sebab dalam tu ada sisa-sisa lagi bahan yang kita blender tu. Kira jangan membazir. Kita masukkan lagi sekali lah. Okey, kemudian kita kacau-kacaukan bahan blender kita tu biar dia sebati dengan sayur nangka kita tu. Okey, untuk masak ni senang saja ya. Tak rumit sangatlah sebab semua bahan-bahan dia tu kita boleh blender je. Tak payah tumbuk-tumbuklah. Tapi bagi siapa yang suka cara lama, tak ada masalah. Boleh je tumbuk. Mana-mana yang rasa senang dah. Tapi bagi Kak Ang, Kak Ang blender je lah, senang semua sekaligus tu bahan-bahan tu. Okey, kita kacau-kacaukan bahan tu biar sebati ya. Okey, dah mendidih kuah macam ni, bolehlah kita masukkan bahan yang seterusnya ya. Okey, untuk step yang ketiga kita masukkan santan ya. Santan ni Kak Ang guna dalam satu kotak kecil je ya. Satu kotak kecil je ya. Okey, tak payah banyak-banyak sangatlah. Kalau boleh kita kurangkan santan dalam masakan kita lah. Tak payah guna banyak sangat. Okey, kita kacau-kacaukan santan tu biar dia sebati dengan sayur nangka kita tu.
Okey, untuk kali ni video KN tak berapa cantik sangatlah. Kalau ikutkan kuah dia ni kuning lagi lah, tak kuning macam ni lah. Tapi nanti kalau siapa-siapa nak tengok yang betul-betul color kuah nangka sayur KN ni, nanti boleh tengok pada video yang last kali ya. Itu kuah dia yang betul lah, yang wonder dia yang betul. Okey, untuk santan yang ada lebihan dalam kotak tu, kita campurkan air, kita goncang-goncang ya. Kita kalau boleh jangan bazir lah, sebab sekarang ni bahan mentah pun semua mahal. So apa yang kita boleh guna, kita jangan bazir. Okey. Okey, ini kalau dah letak santan ni, kira sayur kita dah hampir nak, dah hampir last step lah. Okey, dah hampir nak masak lah. Okey, kemudian kita masukkan garam dan sebut perasa secukup rasa ya. Bagi siapa yang suka masin tu, boleh tambahlah garam sikit. Ini kalau boleh pandai-pandai adjust sendiri lah rasa dia ya. Okey, kita kacau-kacaukan bahan perasa tu biar dia sepati dengan sayur nangka kita ni. Untuk masak sayur nangka ni, kita tak gunakan bahan yang banyak sangat lah. Bahan-bahan yang ada kat dapur je. Bahan-bahan yang cukup simple dan yang bajet murah saja. So, semua boleh gunalah. Semua boleh buat sayur ni. Okey. Nampak tu sayur kita pun dah kira hampir nak masak lah ni. Tapi color dia tak berapa cantik sangat lah sebab ada masalah video sikit. Tapi nanti untuk color yang betul-betul boleh tengok video yang last tu ya. Nampak tu, look so yummy. So untuk sayur nangka ni, biasa kalau nak sedap, kita kena makan dengan apa, ikan kering. Kalau ada ikan kering dengan sambal belacan memang komplit lah untuk makan dengan sayur nangka ni. Kalau ada tiga-tiga tu memang rasanya semua nanti akan tambah nasi lah tu. Memang sedap. Kalau siapa-siapa yang nak cuba sayur ni, sayur yang cukup simple ni, Kak En suggest lah buat masak sayur ni. Memang dia kalau ikutkan resepi dia memang cukup simple, tapi yang penting bahan-bahan dia tu memang secukup rasa lah. Memang kenalah dengan sayur nangka ni. So Kak En harap siapa-siapa yang tengok video ni nanti boleh cubalah resepi ni ya. Nanti dah cuba boleh bagi komen sikit lah. Okey, ini color dia yang betul ya. Okey, selamat mencuba. Okey, bye.